Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan masak bihun goreng tom yum. Bahan-bahannya adalah bihun, cili giling, bawang kisar, berbola ikan, udang, daun lima purut, lobak, sayur kobis, telur, kub tom yum, cili padi, tomato dan juga daun sup. Cara penyediaannya adalah, mula-mula kita tumis bawang kisar dengan api sedang besar. Kacau sampai naik bau. Masukkan cili giling dan tumis sehingga garing. Kemudian masukkan sedikit juga sos tomato dan sos tiram. Dan kacau sekejap. Masukkan daun lima purut dan kub tom yum. Masukkan udang. Kacau sekejap. Kemudian masukkan berbola ikan. Masukkan sedikit gula, cili padi, sedikit garam, lobak, dan sayur kobis. Kemudian masukkan sebiji telur. Kacau. Kemudian masukkan bihun yang telah direndam dengan air panas selama 5 minit. Letak kicap sikit. Gaulkan biar dia jadi rata. Kemudian masukkan tomato dan juga daun sup. Gacau lagi dan siap untuk dihidang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya untuk resepi akan datang.